Berita cuaca BMKG terkini terkait informasi yang meliputi peringatan dini cuaca ekstrim berlaku untuk Selasa 26 April 2022. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini cuaca BMKG untuk wilayah di Indonesia untuk Selasa 26 April 2022. Diperkirakan sejumlah wilayah memiliki potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat hingga disertai angin kencang dan kilat atau petir. BMKG memprediksi ada 27 wilayah di Indonesia berpotensi diguyur hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Berikut daftar peringatan dini cuaca BMKG di kabupaten atau kota di Indonesia untuk Selasa 26 April, dikutip dari bmkg.go.id. Wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Bengkulu, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Barat.